Meluncur ke TKP. Siap, 86. Malam ini tim Jabar merespon laporan masyarakat melalui panic button bahwa di daerah Kampung Lio ditemukanlah sebuah plat besi yang rencana akan dibuat semacam senjata tajam oleh sekelompok anak. Masih ada anak-anaknya. Parkir. Yang sana lewat mana? Nanti bisa lewat belakang sini bisa. Yang mau lewat depan. Ya, karena tadi saya dapat informasi dari teman saya tadi bilang ada pada kumpul. Yaudah, ya, bagi dua aja. 500 Pak. Itu ke kanan. Di depan, sampai ke kanan, nanti ke kanan aja Pak. Kanan terus sampai ada ketemu bidan. Nah, bidan apa? Bidan lin. Nah, itu kan letaknya di belakang. Saya lewat depan. Berarti jalan dulu sana. Iya. Jalan dulu. Ah. Tim kita bagi dua untuk memastikan bahwa tongkrongan anak tersebut yang diduga membuat senjata tajam mereka persiapkan untuk tawuran tidak melarikan diri. Mana tembus? Bedengnya mana? Bedengnya pas lapangan itu tuh Pak. Di situ bedeng. Jadi mereka bisa kabur ke sini. Tapi di lokasi tersebut tidak ditemukan tongkrongan anak-anak. Bedengnya, Pak. Ini biasa numpang di sini, Pak. Tadi ada yang lihat, bocor di sini pada ngumpul. Bocor udah, Pak. Udah pasti. Dari lokasi tersebut, kita melanjutkan patroli ke arah Jalan Raya Cipayung Hek. Di Jalan Raya Cipayung Hek, kita menemukan satu buah kendaraan bermotor yang ditumpangi oleh 3 orang anak. Minggir! Turun ya, Bu. Joknya buka. Itu Pak. Hah? Depok mana? Ini Pak, ini benar ini. Kan aset tuh. Ada ruko di sini. Iya, ulang. Minum berapa botol lo? Dari bau mulut mana anak tersebut tercium bau aroma minuman keras. Hei, minum apaan? Minum apa tadi? Baunya udah gak karu-karuan. Ulang apa? Hah? Apaan? Ginseng. Kamu masih sekolah? Masih, SMP. Kelas berapa? 2, dari PKL. Kamu kalau pulang bau kayak gitu gak diomelin orang tuamu? Ya, bau itu pasti. Hah? Ini mau saya. Ini nanti dong, pulang. Nah itu, baunya kayak gitu, sok pulang. Matang merah, matang. Iya. Iya. Baunya gak karu-karuan. Hebat banget orang tua, gak marah anaknya mabok. Hebat, salut. Orang tuanya nggak marah kamu ketahuan mabuk baunya kayak gini tuh. Beli di mana? Makanya mau pulang nih Pak. Belinya di mana tadi? Kenapa? Belinya di mana? Belum. Nah yang mana? Yang pinggir kali. Kamu masih sekolah semua itu? Masih. Kelas 2 semua? SMK? Ya. Besok kan masuk kamu sekolah kan? Iya. Ini mau pulang makan ya? Jam segini masih keluyuran. Ini makanya. Emang nggak ditegur orang tuamu kamu? Iya Pak. Ditegur nggak? Mau pulang, bener pulang. Jam segini kok. Enggak bener, saya mau pulang ini, saya janji enggak apa-apa. Kalau sebab apa enggak percaya. Udah jam 2 kok. Apa ini saya mau pulang. Enggak apa-apa, gimana kamu jam mau besok masih sekolah kok. Jam segini masih keluyuran, mabok lagi. Pusat. Bareng-bareng. Akhirnya
untuk mengingatkan kepada anak-anak tersebut, kami beri sedikit pelajaran ke anak tersebut untuk melakukan push up. Awas loh, kamu masih kelas 2 SMK udah kayak gini, kamu mau jadi apa kamu kalau kamu nggak berhenti minum-minum gitu? Tidak jauh dari lokasi tersebut, masih di Jalan Raya Cipayung Hek, kita berpapasan dengan kendaraan yang ditumpangi oleh 3 orang anak. Ternyata anak tersebut sudah membuang yang disinyalir senjata tajam. Apaan? Ya udah. Saya nyari. Oke, sip. Buang di mana? Serius. Jongkok kamu. Enggak bedil kamu. Jongkok. Dari mana kamu? Nol koman center. Saya, Pak. Saya pengen pulang. Saya bisa rumah sama saya. Saya tadi berdua itu kayaknya. Demi Allah, Pak. Saya tadi berdua ngebut. Tadi yang pertama nemuin saya di sini. Iya, kamu, saya bukan saya, Pak. Baunya udah gak karu-karuan kayak gini, kamu. Di arah patrolinya, Pak. Bukan saya, Pak. Demi Allah. Itu apa itu kayak gitu? Ya Allah, saya kagak tahu itu, Pak. Lo? Iya. Bukan. Iya. Kalau iya, kamu bener. Bukan iya. Bukan Bapak Mesir yang tadi ngumpul. Yang tadi lewat itu dari Jakarta Timur, Pak. Coba. Coba. Iya, coba. Saya berani, Pak, demi Allah. Kamu bau minuman. Bener tapi saya kan. Mau monitor kan, Pak. Baunya udah. Baunya enggak karu-karuan udah. Iya. Demi Allah, demi Allah. Saya berhenti, Pak. Enggak masih sekolah. Keluyuran jam segini ngapain? Saya habis dari rumah sama saya, reunian. Reunian apa? Kamu masih SMK kelas berapa? 2? Kelas 2 SMP, baunya udah gak karuan, mabok kamu kan? Itu bau apa? Ayo, minum apa kamu? Itu baunya kayak gitu kok. Setelah kita amankan ketiga anak tersebut, kita interogasi. Ternyata mereka beralasan dan beralibi bahwa anak-anak tersebut tidak membawa senjata tajam. Coba berdiri. Berdiri. Kamu jongkok 2. Jongkok 2. Jongkok kamu. Kamu handphone-nya mana? Dilanjut. Habis baterainya? Kiri kanan. Tuh, baunya kayak gini kamu bilang enggak mabok kamu. Bohong sama saya. Berdiri. Coba. Agak Pak serius. Tapi lu mana? Itu Pak lagi periksa. Lu awe dari. Itu Pak. Mati apa dimatiin? Demi Allah, Pak. Mati. Ada, Bang? Oh, itu Pak. Yang pegang siapa di yang tengah? Yang tengah siapa? Yang tengah saya. Dia yang pegang. Yang tengah tadi waktu cek. Dan kami menginterogasi satu persatu anak tersebut. Baru ngambil, Pak. Yang bawa temanmu. Iya, yang bawa teman saya. Enggak punya temanmu. Terus kamu disuruh bawa bisa. Dari mana kamu bawanya tadi? Dari sana, Pak. Dari rumah teman. Terus kenapa kamu buang baru sana? Saya takut, Pak. Dirinya, Pak. Dari tadi kamu jujur kan enak ngomong, saya bantu. Terus itu punya temanmu tadi? Iya, Pak, punya temanmu. Terus kamu disuruh bawa? Saya disuruh bawa. Terus dia pulang-pulang, Pak. Ya. Iya. Terus pas di situ, kamu apa kan nama jaguar, kamu buang? Iya, buang. Kamu tahu jaguar dari jauh? Iya, saya ngeliat, Pak, saya buang. Karena ngeliat jaguar, kamu buang? Iya, tapi yang tadi bukan teman saya, Pak. Iya, tapi yang buang tajam itu kan kamu tadi. Iya, Pak, saya. Makanya begitu, dari ya, tadi kamu jujur sama saya bantu. Kita mengamankan 3 anak pom bensin Jalan Raya Cipayung Jaya. Demikian, Komandan. Selanjutnya anak tersebut kita amankan, kita bawa ke Polsek Pancoran Mas untuk pengusutan lebih lanjut.